Agensi Pengatkuasaan Maritim Malaysia APMM menggunakan teknologi sonar bagi membantu operasi mencari dan menyelamat dua nelayan yang hilang dalam kejadian bot karam di perairan Parit Hailam Batu Pahat Johor Rabu lalu. Pengarah Zon Maritim Batu Pahat, Komander Maritim Muhammad Hanif Muhammad Yunus berkata, peralatan sonar digunakan bagi mengenal pasti kedalaman sebenar bot karam itu sebelum unit penyelam melakukan pencarian. Kedalaman air di posisi bot yang tenggelam, kita telah buat sounding kedalaman 40 meter, lebih kurang 40 meter. Cuma macam saya cakap tadi, kita perlukan tim yang buat peralatan sonar untuk mengenal pasti kedudukan bot yang tenggelam sama ada berada di dasar di 40 meter ataupun berada mungkin di kedalaman yang lain. Keluasan kita tambahkan dengan kemungkinan, beberapa kemungkinan lah, sama ada mangsa terperangkap, dua-dua mangsa terperangkap di dalam bot ataupun ada kemungkinan juga ada mangsa yang telah terkeluar. Tambah beliau, operasi dibahagikan kepada tiga sektor pencarian dengan memfokuskan pada posisi terakhir dikenal pasti bot tenggelam, manakala sektor pencarian hari ketiga diperluas sehingga 230 batu nautika persegi. Menurut Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Ismail Adullah, skop pencarian di permukaan air membabitkan empat bot milik APMM, Polis Marin dan TLDM dengan kekuatan 32 pegawai dan anggota. Sementara itu, saksi kejadian menceritakan detik menyaksikan bot itu karam. Terbalik. Saya ada tunda dia lagi, mah. Dia tengah enjin mati, mah. Saya tunda dia. Dia bot terbalik. Tadi pun putus, loh. Tunda dia tadi pun putus. Teluk ikut dia, karam dia naik lah, tak lepas terlojun lah. Teluk naik dia, itu orang dua terus lah naik. Takut sangkut lalam lah, itu macam lah. Taikong cakap dia kena air tenang masuk. Satu dekat baling dekat tilo punya tempat.